Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kali ini kami berada di Dusun Plikon, di sekitar Gandulan. Ada apa di sekitar Gandulan ini? Mari kita lihat sama-sama. Iya, wah, ada yoni yang sangat besar di Desa Plikon ini ya. Jadi yoni yang dengan kondisi relatif utuh, dengan ukuran yang super jumbo, sekarang miring ya di tepian jalan desa di sebuah kebun milik warga. Itu beberapa hari yang lalu saya datang ke sini masih berdiri tegak, namun sekarang sudah miring sekitar 45 derajat. Dan di sebelah yoni besar ini ada ini batuan-batuan berbentuk seperti pemuncuk ya. Ini ada beberapa buah dan ada juga batuan berbentuk persegi panjang ya. Tuh, ini harus dibersihkan ya. Wah, ada ulat bulunya. Saya kurang berani ini karena nggak bawa alat ya. Ya, dan di sebelah sana itu juga ada yoni lagi katanya. Apakah memang benar ada? Mari kita ehipasiku datang dan buktikan. Ya, ini nampaknya ini mirip dengan yoni ya. Namun kondisinya sudah pecah dan tertimbun oleh pohon ya, pohon akasia sepertinya. Ini di sebelah sini juga ada. Namun saya agak hati-hati ya, takut ada ulat bulu. Walaupun sok ngarit, tapi kalau dengan ulat bulu saya minta maaf ya, enggak berani. Ya, mungkin itu yang ada di sini tinggalannya. Ah, ternyata di sebelah sini potongannya masih bisa terlihat. Wah, ya, besok ini harus kita gawakan arit ini mas. Aduh, mohon maaf ya pak, sehingga ada tekal kali tak acak-acak. Ya, ini di sekitar sini di bawah pohon akasia. Ya, jadi kami kesini ini musimnya kurang sip ya, karena ini musim rendeng, banyak hujan, jadi rumput-rumput liar banyak, jalurnya juga becek. Karena mungkin kalau di musim kemarau, musim ketiga, itu biasanya batu-batu yang ketutupan ini bisa terlihat. Kami nggak berani ngudal-udal karena ini lahan milik warga ya. Kalau di bawah itu ada saluran irigasi. Dulu saya pernah sini, itu ada batu-batu balok panjang, pendek, beraneka ragam yang saya curigai sebagai batuan candi. Thank you.
lali. Kowe lali. Nggih. Tulan-tulan. Mriki sing ngeten lembune, turune sing lembu Gumarang mriku. Mriki. Agen iku jajarane. Oh. Tapi pun bentane enten, nggih. Anak sik wonten mriku sing ngajeng SD niku. Niku carane sik sitrine nggih. Oh. Atong nandi. Betene tenan. Oh. Nek kula riyen ate nggih mriku niku wonten niku kaya bak ageng niku nggih. Nggih ting ting tegel nggih, ting sawah nggih. Wah, jeng mriku wah wedine enten ulere barang. Apa nyen? Andre jago ki sak nggih.